kolo jadi pembantu. Mantap kum. Yang tiba di dapur mertua. Memang seminggu sekali mertua masak spesial kok anak mantu. Aduh memang kok berapa di mana di mertua bagi ini. Pokoknya sampai di godo tu bisa ini, ini ada lawang di mertua pebahe bagi ini. Assalamualaikum, salam teman-teman. Menteri sementara sibuk-sibuk ini dengan mertua, tapi yang spesial hari ini mertua yang mau masak. Jadi ini ada mau bikin capcay ala-ala mertua, pakai kembang kol, brokoli, ayam, tahu, pokoknya pakai bumbu cinta. Nah, ini sementara sibuk-sibuk bak oseng-oseng dia punya ayam. Baru dabu-dabu dia sudah habis baking, bujar goreng lagi sudah habis baking. Sekarang tinggal capcay. Ini dabu-dabu asli Manado, ala mertua tercinta. Jadi biasa Menteri Ji pakai blender, kalau ini enggak, spesial pakai ulek-ulek. Jadi sama di Manado itu ada tumbuh-tumbuh gagah. Kalau ke Menteri Ji dia tidak dabu-dabu enggak seksi, kalau ini memang seksi bahenol bohai gagah teman. Nyus, mantap. Ini DP brokoli, DP bumbu-bumbu, ini bisa dicampur begini. Nah, ini juga tahu, ada juga ikan goreng, sana lagi tahu sementara goreng. Nah, ini sekarang sementara Jakarta oseng-oseng dia buat anak mantu tercinta, mau balas dendam dulu. Mantap. Seminggu sekali balas dendam. Asik, memang. Anak mantu udah shopping dia. Asik, nah ini tuh, betul. Ayam, sementara ada, apa dia namanya? Oseng-oseng. Oseng-oseng. Jadi Menteri ini hari ini cuma jadi tukang fotografer, kameramen yang sibuk di dapur mertua. Memang seminggu sekali mertua masak spesial kok anak mantu. Aduh memang kok berapa di mana di mertua bagi ini. Pokoknya sampai di godo tu bisa ini, ini ada lawang di mertua pebahe bagi ini. Tidak sadar Menteri Jere kejabat kloster seperti kami apa ulek-ulekan. Ini tahu ini mau ulek pas apa ini pekapalan ini. Nah ini sementara bak kamera pegang-pegang tuh ulek-ulek. Aduh, bagaimana kalau aku mau sarung style. Dapat sih om sekali. Aroma nomor uno ini. Menteri jadi baru ini udah lihat resep-resep mertua. Ternyata dapat ini baru. Lalu mie goreng, sekarang ini apa, capcay. Biasa kan kalau pemimpin ini pakai capcay, ada DP wortel, ada DP apa itu, sawi putih, ada kol sawi putih. Kalau ini memang cuma khusus kembang kol dengan brokoli. Minta DP rasa bagaimana, Menteri Ji sumpah malele ewe ini. Jadi cuma saja DP bobosong malele ewe. Waktu itu tinggal mau tunggu kembang pasar, baru mau makan rame-rame. Aduh. DP brokoli dengan kembang kol. Mantap kumang. Pada pelihat cantik sekali kumang. Awet muda sekali kumang. Ini mertua ini by the way teman-teman so 60 tahun. Tapi muka memang kumang masih lebih fresh dari Mam Triji. Dapat lihat umur 15 tahun. Ah, ini sementara looking. Aduh, mantap memang. Seng ada lawan. Nomor uno. Nah, ini tuh DP tahu. Ada goreng sariki. Nah, di sana so goreng. Jadi cuma goreng sekedar saja, enggak tuh goreng sampai tore-tore. Dan ini ditemani dengan panci legend Mam Triji yang 10-an tahun menemani. Mam Triji kok enggak bisa mau beli yang mahal-mahal dari masih ada anak kecil. Jadi susah dia si ancur-ancur banting-banting. Masih pindah-pindah. Dia yang pindah sana pindah sini biasa balada istri Bang Toyib tuh keluarga Bang Toyib bolang jadi kadang sampai Maroke. So mengelilingi ini Nusantara. Sabar pak Itu DP apa Mi? Air kan. Oh. Campur sini bumbu. Yang mau tunggu dia nak membuat sedikit. Ah. Brokoli.
kalau untuk dipisah-pisah itu pasti udah makan. Uh-uh. So hari-hari nanti saya makan-makan sari terus dan wortel. Kagis menjadi rupa kelinci ini. Nah, ini sekarang dia bumbu pelengkap lainnya. Maizena, pakai maizena. Masih boleh jadi itu, Mi? Masih boleh jadi pemasian? Oh, pur kasih kental begitu, Kang. Pakai minyak panas, mantap. Baru dicampur, pakai dengan ikan goreng mujair. Ini kan perlu blender dengan makan rame-rame biar menu sederhana yang penting apa ya, sama-sama begini dimasak penuh cinta dah perasa sekali rupa makan di restoran bintang 5. Nah, ini sambil melihat kakak Giano kecelakaan. Kita gak lewat tadi, kita ternyata gak lewat kita. Ya begitulah jiwa-jiwa muda. Ini mau cinta. Iya, makan saya. Ini iya, sama makan. Enggak mau. Hah? Dia pergi makan. Hah? Makan. Enggak mau. Dia makan. Itu yang ada sayur apa? Kios, Mai Mame. Tidak. Tidak mau. Mau urut gimana? Mau Makan sambil bercerita kejadian kecelakaannya kakak Giano. Jadi gitulah jiwa-jiwa muda biar sobat togor-togor pelan-pelan tetap dibikin. Tetap dibikin. Itu yang kita lawan itu. Mama yang makan. Iya, dia lambung mobil 2. Yang kedua nggak bisa lambun, bukannya dia rem, tapi dia malah gugup kan. Baru dari sana sama kecepatan juga agak-agak tinggi, dia sudah mulai ke kiri sudah rem, tapi nggak bisa ini menghindar karena itu mobil yang dia mau lambung yang kedua bak kanan sedikit di sebelah kirinya dia ternyata ada motor. Nah dia katanya tetap lagi ini, mungkin saking dia pikir dia mah ngerem, padahal gas terus. Jadi kalau panik kan begitu. Tapi ya bersyukur dia gak pasarin di mobil yang kedua. Karena mobil kedua kan itu ya kan? Kecepatan tinggi, dia tinggi, dia jatuh, mobil tetap begini. Itu loh yang tahu. Meskipun dia terluka cuma 2 kaluan. Mas terperiksa dari kepalanya, ada apa-apa? Dia bilang sih enggak terbentur. Tapi dokter bilang rumah sakit yang penting dia enggak muntah, enggak pusing. Mana yang Pak? Kakak. Nah, kecelakaan. Oh iya.
kata dia ada kecelakaan, jadi ngambil empati dia di rumah sakit, dia begini. Buka bahasa dan mata. Jentul saya begini. Apa? Dia paksa buka di mata. Apa? Udah langsung menangis, kalau saya bilang berdoa dong, dia langsung menangis. Berdoa lagi ya, dia langsung begini kita. Tuhan Yesus, semoga tidak apa. Dia kok tidak berdoa kalau bercerita kamu nih. Berdoa aja, iya. Dan kemarin kan dia bilang, dia langsung buka besar begini semua. Tapi mau menangis. Karena dia menangis, berdoa aja. Dia langsung lipat tangan. Dia lipat tangan, lupa kok video dia. Main kecil yang main ke video. Dia bilang, nonton. Eh, sana, sana. Kali ini maka ulang. Enggak. Jangan lupa minum amoxicillin, anta, apa? Antibiotik. Jadi so pengalaman itu guru terbaik. Jadi dia so mengalami itu mau hati. Paling utama aja ingat nasihat orang tua. Dia udah bilang pas sudah jaga dengar sekarang, lebih dengar lebih main puas tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dari ini cerita so melenceng melenceng. Jadi makan sambil baca cerita kejadian kakak Gianu Cilaka. Dan sekalian so pakai bumbu-bumbu cinta, bumbu khotbah dan bumbu-bumbu segala macam. Jadi ini so menuju ke arah-arah yang tidak baik. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sarangyo.